Kita ke informasi berikutnya, ingin menghabiskan libur panjang akhir pekan di tempat wisata yang sejuk dengan berbagai wahana. Nah, di Jawa Timur ada tempat wisata outing camp di kaki Gunung Semeru, hingga wisata snorkeling sungai bersama ikan yang menarik untuk dicoba. Masih bingung bagaimana harus menghabiskan waktu libur panjang pada akhir pekan ini? Berwisata ke sini jawabannya. Iya, wisata outing camp Tirtosari di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur ini menawarkan sejumlah kegiatan seru. Anda bisa memberi makan ikan koi, menyelam, dan yang paling seru, bersuah foto bersama ribuan ikan koi di dalam kolam. Jika Anda berkunjung bersama keluarga, jangan lupa untuk menjajal sensasi berkemah sambil menikmati udara di kaki pegunungan yang sejuk. Tak cukup sampai di situ, usai seru-seruan beraktivitas, Anda bisa rehat sejenak dengan menikmati sensasi ikan bakar dan jagung bakar. Cukup membayar Rp70.000 per orang, Anda dan keluarga maupun kerabat bisa berlibur santai menikmati akhir pekan. Apa ini, Pak? Dalam rangka liburan sama keluarga. Gimana perasaan liburan di sini, Pak? Menyenangkan sekali, Mas. Belum puas dan masih ingin berwisata? Masih dari Jawa Timur, Anda bisa berwisata akhir pekan dengan berkunjung ke salah satu wisata alam di Kabupaten Tuban. Terletak di Desa Tuwiri Wetan, wisata alam ini mengusung konsep wisata air dengan udara yang segar dan ditemani kicau burung. Cocok bagi Anda yang ingin berlama-lama menikmati keindahan alam sambil melepas penat. Tak hanya itu, Anda yang ingin mencoba berbagai wahana juga bisa, mulai dari menyusuri sungai dengan kano, memberi makan ikan, hingga snorkeling ke dasar sungai bersama ikan koi. Main kano, dan selain main kano juga kita bisa memberi makan ikan. Di sini ikannya memang sengaja dibiarkan di dalam sungai atau apa ya ini namanya. Dan ikan juga lumayan besar-besar sih, jadi asyik bisa main di sini. Untuk berkunjung kemari, Anda cukup membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang dan langsung bisa puas menikmati seluruh wahana yang tersedia. Tim Liputan, CNN Indonesia.